kalau sampai otaknya memang lagi didengkul, ya. Imannya lagi jatuh terperosok ke dalam sumur, ya, dok. Nah itu lo jangan lupa pakai kondom. Oh. Jangan pakai alasan, aduh kondom gak enak, kayak main piano pakai sarung tangan, gak usah mikir-mikir kayak begitu, gak usah. Sarung tangan tinju lagi. Ya, susah dong. Jangan mau, pokoknya kalaupun sampai ter ini, pakai pengaman. Ya. Meskipun pengaman pun belum tentu 100% bisa melindungi, hanya sekitar 75-78. Oh. Karena virusnya bisa moncor tuh lewat pori-pori kondom. Oh. Dia pori-pori kondom tuh lebih besar daripada virus HIV. Sebentar, kondom juga ada pori-porinya? Ada kan, karena begitu kan pasti semua benda itu berpori-pori. Oh. Berarti bisa masuk angin dong kondom? Termasukkan virus. Oh berarti ada momen sendawanya ya, juga ya? Apalah, kalau sendawa ya kagak lah. Bukan masuk angin, denger. Kondom itu, karena kalau kamu salah nyimpen aja, di Indonesia aja gagal tuh sampai sekitar 10-15%. Robek lah, salah nyimpen kena sinar matahari, robek lah. Kalau robek itu ketajeman itunya. Apanya? Emang di ujungnya pakai belati.